Tergantung kita ngobanya di programnya. Kalau misalnya kejamnya 1 jam pun bisa. Habis 1 jam sini ini merah 1 jam, habis setelah 1 jam dia pindah ke hijau. Oh, hijau. Hijau. Kita bisa ubah di program. Jadi ini lab namanya lab digital control and computation. Ini lab khusus untuk misalnya robotik seperti itu. Nah, misi kami itu adalah bahwa kita harus mengenalkan robot itu atau teknologi itu secara dini kepada siswa. Itu, nah, mereka datang, mereka melihat apa aja yang ada di sini, seperti robot yang berkaki, robot beroda dan lain sebagainya seperti itu. Ada berbagai macam koleksi robot yang dimiliki oleh lab, ada robot berkaki, ada robot beroda yang bisa memadamkan api. Jadi robot itu dipasang sensor untuk bisa memadamkan api. Dia tahu bahwa api itu ada di ruangan yang mana, seperti itu. Kemudian ada robot terbang juga, ada juga menghidup matikan lampu menggunakan wifi, namanya IoT namanya. Itu teknologi Internet of Things. Jadi selama ada internet, kita bisa menghidupkan lampu, mematikan lampu hanya menggunakan aplikasi yang ada di HP seperti itu. Tanpa harus pakai satelit. Dulu waktu saya masih muda, masih kecil itu kuliah itu mungkin enggak tahu kali alasannya apa ya. Asal kuliah jadi mahasiswa bingung ini mau ngapain di kampus ini. Nah, sekarang kita harapkan itu adalah bahwa anak-anak muda, anak-anak sekarang ini, anak-anak sejak SD, anak SMP, bahkan sejak TK mungkin kenalkan bahwa teknik itu belajar apa sih? Sehingga ketika mereka interest, mereka suka, mereka akan memilih teknik. Oh, di elektro kayak gini ya. Oh, di elektro tuh ada yang bidang kontrol, bidang kendali. Nah, apa akibatnya? Mereka akan datang ke sini, ngajukan sebagai beasiswa, sebagai mahasiswa. Setelah itu mereka akan menjadi mahasiswa di sini. Dan mereka tahu. Mereka memilih karena tahu. Bukan hanya memilih tanpa ketidaktahuan. Nah, itu bagus. Nah, kenapa anak-anak usia dini saya ajak? Kenapa? Karena mereka dikenalkan secara dini tentang teknologi, udah mulai terekam di memori mereka. Ketika udah terekam seperti itu, akan gampang. Mereka akan terekam, suatu saat mereka akan tiba masa mereka untuk memilih menjadi mahasiswa, mereka akan tahu, oh, salah satu pilihan mereka itu teknologi.